Assalamualaikum dan hai anda, bersama saya Arif Ismail. Dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Mi Mix 3, iaitu telefon berskrin penuh dengan rekaan yang boleh diluncurkan. Ia didatangkan dengan skrin AMOLED pada saiz 6.39 inci, chip Snapdragon 845, dan di Malaysia, ia menawarkan konfigurasi 128GB dan memori 6GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan dua kamera utama 12 dan 12 megapiksel, dua kamera hadapan 24 dan 2 megapiksel bersama kapasiti bateri 3200 mAh. Apa yang menjadi keunikan pada peranti ini adalah dari segi rekaannya yang kini masih tidak menampilkan rekaan bertakuk. Jadi untuk meletakkan kamera hadapan, sensor dan saluran earpiece, Xiaomi telah menyertakannya pada bahagian yang boleh diluncurkan secara manual. Sekiranya anda risau, Xiaomi mengatakan bahagian ini mempunyai ketahanan sekitar 300,000 kali bukaan atau kira-kira 8 tahun sekiranya anda membuka bahagian ini sebanyak 100 kali sehari. Cuma ketika tangan dalam keadaan betul-betul kering, saya dapati rekaan ini agak sedikit sukar untuk dikeluarkan dengan memerlukan anda mengesatkan sedikit jari untuk memudahkan anda mengeluarkannya. Xiaomi juga turut membolehkan peranti ini mengaktifkan suatu perkara ketika anda meluncurkan bahagian skrin ini. Tetapi apa yang menarik, anda boleh mengubah bunyi pada halaman slider settings ini dengan 5 pilihan bunyi yang boleh dipilih oleh pengguna. Dengan peletakan kamera pada bahagian yang boleh diluncurkan ini, rekaan bezel di bahagian bawah skrin telah berjaya dikecilkan untuk membolehkan nisbah screen to body ratio peranti ini mencapai setinggi 93.4%. Xiaomi juga telah menaik taraf paparan Mi Mix 3 ini kepada panel berasaskan AMOLED yang dilihat lebih terang berbanding panel IPS LCD pada generasi Mi Mix terdahulu. Bahagian belakangnya masih menampilkan binaan seramik bersama binaan sisi yang dibina berasaskan logam 7000 series. Saya dapati binaan seramik ini membuatkan peranti ini sedikit berat sekaligus memerlukan anda berhati-hati ketika memegangnya pada sebelah tangan. Ia tidak menampilkan pengimbas setiap jari di bahagian bawah skrin seperti Mi 8 Pro dengan mengekalkan lokasi yang sama iaitu pada bahagian belakang peranti. Ia masih menawarkan fungsi imbasan wajah yang mana boleh diaktifkan apabila anda meluncurkan skrin ke bawah. Butang pembesar suara dan butang kuasa masih ditempatkan pada bahagian kanan dan di bahagian kiri, ia menempatkan slot dual SIM bersama butang baru untuk mengaktifkan fungsi Google Assistant. Pada bahagian bawah, ia menyajikan sambungan USB-C namun tidak mendatangkan sebarang sambungan Bicu Audio dan IR Blaster pada mana-mana bahagian. Apa yang lebih mengecewakan, ia juga tidak didatangkan dengan pembesar suara stereo sekaligus memerlukan anda bergantung pada pembesar suara mono di bahagian bawah peranti. Xiaomi Mi Mix 3 dijana dengan antara muka MIUI 10 yang dijalankan bersama sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia menampilkan antara muka yang kemas dan moden dengan mengambil sedikit inspirasi daripada rekaan Android P. Ia turut menyajikan paparan recent apps baru dan kawalan gesture untuk memudahkan anda ke home screen atau membuat pertukaran aplikasi. Ia juga membolehkan anda membuat pertukaran tema melalui sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun. Dari segi prestasi, Xiaomi Mi Mix 3 masih dijana dengan chip Snapdragon 845, iaitu chip terpantas daripada Qualcomm untuk tahun 2018. Ia sememangnya mampu menggalas tugasan harian dengan pantas, selain membolehkan anda memainkan permainan terkini seperti Fortnite dan PUBG Mobile pada tetapan grafik tertinggi. Bagi anda yang menantikan variasi yang lebih berkuasa, peranti ini juga bakal hadir dengan konfigurasi 5G melalui chip Snapdragon 855 yang mana mungkin diperlihatkan pada acara MWC 2019 ini. Dari segi fungsi penggambaran, Xiaomi Mi Mix 3 membawakan teknologi kamera seumpama yang terdapat pada Xiaomi Mi 8 dengan penggunaan sensor utama 12MP dan sensor telefoto 12MP. Hasil penggambarannya dilihat menyerupai seperti Xiaomi Mi 8 dengan memberi dynamic range yang seimbang bersama hasilan noise yang minimal. Namun warnanya kini kelihatan lebih neutral, tidak terlalu saturated selain mampu menghasilkan keperincian image yang lebih tajam. Apa yang menarik, ia turut dilengkapi dengan fungsi night mode bagi membolehkan anda mengambil gambar malam yang lebih terang dan menawan. Seperti Xiaomi Mi Mix 2S, ia juga masih memberikan kebolehan zoom optical yang mana white balance-nya terdapat sedikit perbezaan apabila anda menggunakan fungsi ini.
Xiaomi juga turut menampilkan sistem dual kamera hadapan pada Xiaomi Mi Mix 3 ini dengan membawakan sensor utama 24MP dan sensor kedua 2MP untuk penghasilan bokeh. Hasilnya juga kelihatan sangat baik dengan memberi keperincian selfie yang tajam bersama kesan bokeh yang kemas apabila menggunakan fungsi portrait mode. Untuk rakaman video, ia memberi pensabilan yang sangat memuaskan, kontras yang baik, cuma ia tidak membolehkan anda menggunakan sensor telefoto ketika menggunakan mode rakaman ini. Kapasiti baterinya telah dikurangkan kepada 3200mAh berbanding 3400mAh pada Mi Mix 2S, yang mana screen on time pada Xiaomi Mi Mix 3 ini mampu mencapai sekitar 5 jam 51 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga menyokong Quick Charge 4 Plus. Namun dengan pengecas Quick Charge 3.0 yang disediakan, ia mampu mengecas peranti ini sekitar 1 jam 32 minit dari kosong hingga 100%. Seperti Xiaomi Mi Mix 2S, Mi Mix 3 ini turut mengekalkan fungsi Qi wireless charging. Dan apa yang menarik lagi, pengecas tanpa wayar berasaskan 10W turut disediakan di dalam kotak pembelian peranti ini. Jadi, bolehkah anda membeli Xiaomi Mi Mix 3 ini? Sekiranya anda mencari peranti yang mempunyai pembesar suara stereo, slot kad microSD dan sokongan kalis air, peranti ini bukan untuk anda. Tetapi sekiranya anda ingin mencari peranti dengan rekaan skrin penuh tanpa takuk, kupaian kamera yang seimbang dan prestasi yang pantas, Xiaomi Mi Mix 3 ini ialah telefon yang sangat disyorkan untuk anda. Ia telah ditawarkan pada harga bermula RM2,199 yang mana ia boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Xiaomi Malaysia. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk ulasan Xiaomi Mi Mix 3 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.